Bersama Anda, Francisco Don Asiano mengawali Kompas Siang. Saudara, demi menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016 lalu, Polda Jawa Barat kembali membuka layanan hotline bagi masyarakat yang memiliki informasi tambahan terkait kasus ini. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas, mengatakan pihaknya meminta bantuan masyarakat jika memiliki informasi tambahan terkait kasus pembunuhan Vina melalui hotline dengan nomor 0822-1112-4007. Nantinya, informasi yang disampaikan oleh masyarakat akan dianalisis oleh penyidik sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam penanganan penyidikan kasus ini, Polda Jabar juga telah membentuk tim asistensi yang terdiri dari Itwasda, Propam, dan Ditreskrimum. Selain itu, juga dilibatkan pihak eksternal seperti Kompolnas dan Komnas HAM untuk mengawasi proses penyidikan yang tengah berjalan. Dengan adanya fenomena informasi yang semakin berkembang di media sosial, maka Polda Jawa Barat telah membentuk tim asistensi yang terdiri dari Itwasda, Propam, Ditreskrimum selaku pengawas penyidik. Kemudian kami membuka hotline informasi pada nomor 0822-1112-4007.